Okey, terima kasih. Masih lagi bersama Macam-Macam Aznil. Dan kali ini adalah segmen anak-anakku bersama Mami Slurp. Okey. Ya, yes, terima kasih. Apa dia? Mami Slurp itu sedap, saya suka. Tapi yang sedap, saya tak suka. Saya tak boleh makan pedas. Oh, tak boleh makan pedas. Yang warna... Warna apa? Warna... Hijau. Green. Warna hijau. Yeah. Apa dia? Saya boleh masak itu. Boleh letak sayur dan carrot dan ayam. Dan ayam? Dan mi saja macam tu. Mi saja macam tu. Okey, jom duduk. Mei, sini duduk. Okey, kita berkenalan dulu. Nama awak apa? Muhammad Daniel Lenny. Macam adik saya sini semalam. Awak tahu saya lagi ke? Umur berapa tahun? 7 tahun. Awak memang pandai menari ke? Sukalah Angka tengok awak menari macam tu. Selalu pergi disco. Kelab dangdut. Pernah pergi kelab dangdut? Kelab gendut? Okey, tak apa. Yang ini pula. Dulu dia dah muncul dalam Macam-Macam Azdek. Kali ini datang. Boring ke duduk macam tu? Okey, nama awak apa? I love you too. You congratulations. Tunggu. You what? You graduate. Congratulations. 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 Congratulations because you win the Anugerah Popular one, and also you are very good in the Cicak Man macam in the Cicak Man Professor Clone. Okay, Aziz, macam mana sebut nama awak? Muhammad Haziq. Okey, popular tak awak bila dah keluar TV, awak popular tak? Popular lah, mestilah popular. Ada tak orang datang minta autograf? Mestilah ada. Yang datang ambil gambar dengan awak ada? Ada. Banyak orang datang kat saya dengan ambil foto. Ha, semua itulah. Saya dah jadi famous pada awak dah. Okey, Balqis. Balqis takut tak jadi orang popular? Takut tak? Kenapa tak takut? Bukannya orang marah pun. Manisnya macam kita lah juga. Oh, diorang manisnya macam kita juga. Lepas tu, apa? Dicabut. Okey, duduk balik. Nanti kalau saya besar, saya nak jadi apa? Nak jadi bomber. Tapi bomba tak terkenal. Saya kena bomba. Oh, dia kena bomba. Kenapa awak tak nak jadi bomba? Saya nak jadi doktor. Dia tolong orang. Pun saya nak jadi penyanyi. Penyanyi pun bagus juga. Lagi saya nak jadi nak tolong orang. Okey. Lagi? Apa lagi? Cakap. Apa lagi? Awak nak jadi apa lagi? Bomba. Ha, lagi? Kalau. Jadi imam. Jadi imam. Saya ingin cakap. Duduk. Kalau. Kejap. Jadi apa? Imam. Imam tu apa? Alah, awak ni semua tak tahulah. Bukan macam ada sikit. Okey. No, I'm not okay, doctor. Help me, doctor. What should I do with my voice? You must drink a lot of water. And then medicine. You must eat a lot of what? Medicine also. And then you must to rest a lot. How can I regain my voice? Saya
bukan ambulans, saya bomber. Kalau rumah dia tak bakar, ya sakit saja, ya boleh telefon. Tapi kalau rumah dia bakar, dia sakit, dia tak boleh telefon. Okey, Balkis. Balkis nak jadi kenapa tak nak jadi doktor? Saya nak jadi doktor. Lepas tu? Saya boleh injek Uncle Azanil. Selalunya orang injek dekat mana? Hospital. Yelah. Okey. Dekat badan. Kita injek dekat mana? Dekat badan. Dekat mana? Dia kata dekat ketiak. Kalau kita nak injek, dekat mana kita nak injek? Saya injek dekat sini dua kali. Wow. Okey. Yang ini jawapan mesti gempar. Kat mana kita nak injek? Kat sini. Dekat poket. Bukanlah kat poket, kat bontot. Tapi malulah, nanti doktor nampak bontot kita. Ha, macam mana? Alah, doktor injection sikit aja, bukannya nak tengok. Doktor tahulah macam mana nak buat. Nanti ada orang perak. Kejap, Balkis. Apa dia? Nanti kalau doktor tengok dia punya bontot, dia nak perak. Okey. Uncle ada suat khabar kat sini. Uncle nak baca sekejap. Cuba lepas itu nanti adik-adik anak-anak Uncle ni tolong bagi tahu apa sebenarnya berita ni. Ha, orang muda ceroboh asrama putri. Wah, ceroboh tu apa? Dicolek barang. Ya, dia colek barang. Asrama putri tu apa? Asrama putri. Ha, apa asrama putri tu maknanya nama apa? Sekolah. Nama sekolah. Ha. Gombak jadi perintis. Gombak tu apa? Gombak tu ada orang nak cuba apa tu? Tembak semua orang ni. Peng, peng. Gombak tu apa? Allah mak, dah mula dah. Apa makna gombak? Bapak saya kerja trafik lepas tu tembak-tembaklah. Gombak tu. Oh, tembak-tembak gombak tu. Gombak apa makna gombak? Gombak itu kalau ada orang ambil pistol dan pergi dekat bank ambil duit. Loceng bunyi itu polis datang cepat. Itulah tangkap. Dia. Gompang pula dah. Gombak. Okeylah. Siapa artis ini? Siapa nama perempuan ni? Nabila. Ha? Nabila. Awak kenal Nabila? Wah. Nabila ni anak siapa? Dia nak kahwin. Anak Umi Aida. Yang laki-laki ni siapa? Adi. Oh, Adi. Siapa Adi ni? Anak siapa? Adi ni anak Datuk Rahim. Anak Datuk Rahim. Datuk Rahim mana ni? Lepas tu ada seorang apa tu perempuan. Aziz tak tahulah nama dia. Bla 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 lah. Lepas tu kan, dia tak nak tolong bapa dia. Lepas tu bapa dia cakap minta maaf, baru dia nak tolong. Dia pun cakap minta maaf kat bapa dia. Pasal itulah, itulah movie dia. Nama dia Sama Linda. Awak kenal ke diorang ni? Saya Ashley tak kenal, tapi saya tengok dalam TV lah. Okeylah. Ya sayang. Ha? Uncle Azni cute. Uncle dah lama tahu dah. Uncle Azni pun cute sangat. Saya cute gila-gila. Saya suka sangat ke Uncle Azni ni. Saya nak cium pun. Kamu asyik pun ada cikgu dus. Mami sendiri.
Kalau semualah anak-anak di Malaysia menyayangi sesama insan, menyayangi sesama mereka, kita rasa kita hidup dalam aman dan damai. Jiwa mereka yang kosong, yang bersih, yang putih ini seharusnya kita semaikan dengan rasa kasih sayang. Sangat ketara di hati mereka tentang kasih sayang. Dan saya terasa kasih sayangnya walau mereka bukanlah orang yang paling rapat dengan saya. Tetapi kalau saya jatuh rupanya di luar sana, ramai anak-anak yang ingin mengangkat saya. Terima kasih anak-anak semua. Music!